Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 641. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mungkinkah Dewa Kaisar 9 Bintang adalah sebuah teknik yang sangat kuat di surga? Kata Kincen seraya mengangkat alisnya. Ini bukan tidak mungkin. Dia belum melihat teknik yang sebanding dengan Kaisar Dewa 9 Bintang. Yang penting adalah Dewa Kaisar 9 Bintang adalah teknik yang diperoleh oleh Kincen di Tanah Terlarang. Dan Tanah Terlarang adalah medan perang surga. Dan bahkan Guru Suci akan jatuh di antara mereka. Mungkin teknik Dewa Kaisar 9 Bintang ini juga merupakan salah satu teknik dari Guru Suci tertentu yang jatuh di Tanah Terlarang. Selanjutnya, Kincen membaca semua buku yang ada di perpustakaan yang dianggapnya penting. Sesaat Kincen membaca teknik rahasia Sekte Lonceng Kuno yang sebelumnya telah ditampilkan oleh pemimpin Sekte Lonceng Kuno. Teknik Dewa Kaisar 9 Bintang beroperasi, dan seketika teknik rahasia Sekte Lonceng Kuno ini akhirnya dapat disimulasikan oleh Kincen. Sangat kuat, Kincen terkejut meskipun Kincen memahami aturannya. Alasan penting lainnya adalah bahwa Kaisar Dewa 9 Bintang begitu mengagumkan. Itu secara langsung mensimulasikan teknik rahasia itu. Tentu saja ada juga alasan mengapa bakat Kincen meningkat secara menakjubkan setelah dia mewujudkan jiwanya. Kincen tidak terlalu lama berada di area buku-buku teknik, tetapi datang ke area buku-buku informasi. Di sini ada banyak informasi yang direkam yang jauh lebih singkat daripada yang diberikan Batu Giok oleh Kintinting. Di buku ini Kincen mendapati bahwa ribuan tahun yang lalu surga memang telah dihancurkan. Akan tetapi kemudian diperbaiki oleh ahli kuat yang bernama Xiao Yao Supreme. Dan banyak kekuatan besar di surga kemudian memiliki tampilan seperti ini sekarang. Meskipun nampaknya cukup rusak, tetapi banyak tempat telah dipulihkan. Kincen terkejut, siapakah Xiao Yao Supreme ini yang bisa memulihkan surga? Ada juga ranah tertinggi atau Supreme. Apakah itu ranah di atas Guru Suci yang disebut tertinggi? Dan yang lebih mengejutkan Kincen adalah bahwa Xiao Yao Supreme ini tidak hanya memiliki seni bela diri yang mencapai langit, tetapi juga memiliki basis kultivasi yang menantang surga dalam hal alkemis dan juga formasi. Dalam catatan buku kuno ini, karena fragmentasi langit, tradisi yang tak terhitung jumlahnya hilang, yang tidak dapat diwariskan. Selain itu, krisis surga juga tidak pernah menyelesaikan krisis iblis. Oleh karena itu, di surga hari ini, semua yang kuat berdedikasi hanya pada seni bela diri. Ini menyebabkan penurunan pada master alkemis dan juga master formasi yang sangat jarang karena semua orang hanya berdedikasi kepada seni bela diri. Tidak heran jika murid dari Sekte Lonceng Kuno sangat bersemangat setelah melihat Pil Yuan Suci, dan kontrol formasi dari Sekte Lonceng Kuno juga sangat lemah. Ternyata di surga, alkemis dan kekuatan lainnya sedang menurun. Jadi master alkemis manapun sangat langka. Sulit untuk membeli pil obat yang cukup di pasar. Pada titik ini Kincen akhirnya memahami kegembiraan Kintinting dan yang lainnya. Tanpa diduga para prajurit surgawi ini hidup dengan sangat menyedihkan. Mata Kincen berkedip, tetapi ini adalah kabar baik baginya. Dengan pencapaian alkemisnya, selama dia memiliki cukup bahan dan resep, Kincen percaya diri selangkah demi selangkah. Dia pasti akan menjadi master alkemis teratas di alam surga. Dan ini juga akan membantunya mendapatkan pijakan di surga. Sepertinya saya telah menemukan cara bekerja sama dengan Sekte Lonceng Kuno ini. Dan juga bagaimana mendapatkan pijakan di kota Changsuan. Dan mendapatkan sumber daya yang cukup, kata Kincen dia berpikir. Namun pada saat ini Kincen merasakan napas agung keluar. Kincen kemudian menoleh dan melihat napas Kintinting sedikit berkedip. Napas yang menakutkan melonjak dan dia melangkah langsung ke puncak jangka menengah alam suci panah.
bakat Qin Tingting ini tidak lemah, kata Qin Chen seraya tersenyum sedikit. Pada kecepatan ini, selama ada cukup sumber daya, Qin Tingting tidak perlu banyak waktu untuk memasuki tahap akhir alam suci Pana. Terima kasih senior, kata Qin Tingting. Dia langsung datang kepada Qin Chen, matanya penuh kegembiraan dan juga kekaguman. Kemacetan yang telah menjebaknya untuk waktu yang lama akhirnya pecah. Bagaimana Qin Tingting tidak sangat bersemangat? Sama-sama, ini pantas kamu dapatkan, kata Qin Chen seraya tersenyum. Namun di saat itu tiba-tiba alis Qin Chen berkerut, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Senyum penuh arti tergambar di sudut mulut Qin Chen. Senior, ada apa denganmu? Tanya Qin Tingting. Tidak ada apa-apa, kamu kembali ke mansion dulu. Aku ingin bertemu dengan orang yang spesial, kata Qin Chen. Matanya berkedip, sosoknya bergetar dan dia tiba-tiba menghilang di perpustakaan itu. Senior ini benar-benar menarik, kata Qin Tingting. Dia menekan kegembiraannya dan mundur dari perpustakaan itu. Pada saat ini di tempat tersembunyi di bawah sekte lonceng kuno, nampak tempat ini dikelilingi oleh banyaknya susunan cahaya formasi yang tak terhitung jumlahnya. Ada formasi magis. Formasi ini tercetak di inti tempat ini membentuk ruang tersembunyi yang independen. Di ruang ini aura suci langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya tetap ada dan berkumpul. Inti dari kolam suci sekte lonceng kuno juga terletak di bawah ruang ini dan merupakan sumber dari pembentukan ruang rahasia ini. Nenek moyang, murid Mu Dao Xuan. Pemimpin sekte lonceng kuno Mu Dao Xuan sedang berlutut di tanah saat ini dengan hormat, tidak berani menunjukkan kelalaian atau rasa tidak hormat sedikit pun. Aku baru saja melihat semua hal di luar. Di antara sekte lonceng kuno kita, seorang master masuk, kata lelaki tua itu. Lelaki tua itu adalah leluhur atau nenek moyang dari sekte lonceng kuno. Mata lelaki tua itu sekarang terbuka dan seluruh ruangan berfluktuasi seolah-olah dua cahaya ilahi ditembakkan. Leluhur, kenapa kamu tidak mengambil tindakan dan malah membiarkan orang itu bertindak sombong, kata Mu Dao Xuan. Leluhur ini adalah mantan pemimpin sekte lonceng kuno. Rumor mengatakan bahwa dia telah jatuh 100 tahun yang lalu, tetapi nyatanya dia masih hidup dan berada dalam pengasingan. Ini adalah rahasia utama sekte lonceng kuno. Kecuali dia, orang lainnya yang ada di sekte lonceng kuno tidak ada yang tahu. Leluhur ini adalah senjata rahasia dari sekte lonceng kuno. Ada dua alasan. Pertama, saya telah jatuh dari dunia luar, dan kekuatan lain tidak ada yang boleh mengetahui bahwa saya masih hidup. Kedua, bahkan jika aku turun tangan, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkan orang itu, kata leluhur dari sekte lonceng kuno itu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam. Apa, bahkan jika leluhur bergerak, leluhur tidak dapat mengalahkan orang itu? Bahkan jika orang itu adalah alam suci bumi, tetapi dia masih sangat muda. Namun leluhur, Anda telah memasuki alam suci bumi selama ribuan tahun, kata Mu Dao Xuan. Kamu mengatakan bahwa orang itu masihlah sangat muda. Itu tidak salah. Tetapi orang itu bukan ahli di ranah alam suci bumi. Jika tebakan saya benar, orang itu berada di ranah tahap akhir alam suci Pana. Namun, dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jadi, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Orang ini memiliki bakat luar biasa dan asal-usul yang sangat luar biasa. Ini bukanlah orang yang bisa disinggung oleh sekte lonceng kuno kita. Selain itu, jika Anda dapat memenangkan orang ini dan membiarkan orang ini berdiri di depan sekte lonceng kuno kita, maka itu akan menjadi cara yang baik untuk menggunakannya, kata leluhur dari sekte lonceng kuno itu. Leluhur, apa maksudmu? Apakah maksudmu membiarkan dia mewakili sekte lonceng kuno kita untuk dikirim ke acara kota Changshuan? Mu Dao Xuan akhirnya mengerti apa maksud dari leluhurnya. Ya, baik leluhur, dia berkata dengan hormat dan hendak mundur. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba terdengar tawa kecil. Dua orang yang telah menghitung orang di belakang layar. Sebuah suara jatuh disertai dengan napas yang mengerikan langsung turun, muncul langsung di ruang misterius ini. Leluhur sekte lonceng kuno dan Mu Dao Xuan nampak terkejut. Siapa? Tentu saja ini aku.
aura yang kuat muncul dalam persepsi mereka berdua, dan sesosok perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Itu adalah Qinchen. Qinchen memandang Mu Daosuan sambil tersenyum. "Mu Daosuan, saya benar-benar tulus kepada sekte lonceng kunomu. Tetapi tidak baik bagimu untuk memanfaatkanku." Kemudian Qinchen menoleh untuk melihat lelaki tua. Kemudian Qinchen tersenyum sedikit. "Tanpa diduga di sekte lonceng kuno ini masih ada seorang master sepertimu. Sangat jarang, alam suci bumi. Jika bukan karena pemahamanku tentang ruang aturan, mungkin aku tidak akan bisa menemukan tempat misterius ini," kata Qinchen dengan senyum tipis, tanpa rasa takut, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama. "Bisakah kamu menemukan tempat ini?" Pria tua itu berdiri tiba-tiba karena terkejut. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pencapaian Qinchen tentang ruang. Tetapi kuncinya adalah bahwa ruang misterius ini diselimuti oleh formasi. Bahkan jika lawan menemukannya, bagaimana dia bisa masuk? Leluhur tua dari sekte lonceng kuno itu merasakan ancaman besar dalam sekejap dan tiba-tiba melayangkan tamparan. Cuing, bayangan telapak tangan yang menakutkan muncul, langsung berubah menjadi napas yang mencapai langit, menyapu ke arah Qinchen dengan panik. Menghadapi serangan itu, Qinchen sangat berhati-hati. Sejujurnya ini adalah pertama kalinya Qinchen menghadapi master di tingkat alam suci bumi. Jadi tentu saja Qinchen tidak akan berani ceroboh. Sebuah bayangan lonceng kuno besar tiba-tiba muncul di tubuh Qinchen. Lonceng kuno ini sebenarnya terkondensasi dari aura Sein Suci, dan kekuatan aturan yang mengerikan melekat padanya mekar dengan aura yang mengejutkan. Ini adalah Sheng Yuan Huajong. Nenek moyang sekte lonceng kuno itu terkejut, matanya hampir meledak. Sheng Yuan Huajong adalah teknik rahasia dari sekte lonceng kunonya. Bagaimana anak ini bisa mempelajarinya? Apakah dia melihat Mu Daosuan menggunakannya sekali? Apakah hanya dengan sekali lihat dia memahami inti dari teknik rahasia ini? Ini bakat macam apa itu? Meskipun nenek moyang sekte lonceng kuno itu terkejut, tetapi serangannya tidak berkurang, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan segera ditekan. Boom! Kekuatan telapak tangan yang tak berujung dan menakutkan melonjak dalam sekejap, membentur lonceng kuno yang berada di depan tubuh Qinchen. Seketika lonceng kuno itu bergetar hebat dan meraung keras. Pada saat itu kekuatan tak terlihat bergabung ke dalam lonceng kuno, dan kedua belah pihak bertarung ratusan putaran dalam satu momen kekuatan. Pada akhirnya kekuatan telapak tangan yang dilepaskan oleh nenek moyang sekte lonceng kuno itu mundur, dan Qinchen berdiri di sana tanpa terluka. "Apa, kulit kepalamu Daosuan mati rasa?" Dia terkejut. Di bawah telapak tangan leluhur, Qinchen tidak terluka. Saat ini Qinchen menghela napas lega. Sebelum melawan leluhur dari sekte lonceng kuno ini, Qinchen juga sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya Qinchen melawan seorang ahli di ranah alam suci bumi. Benar saja, sekte lonceng kuno ini hanyalah sekte kecil. Ling Luling dan yang lainnya adalah master suci dari rumah Yumi Mansion. Ada perbedaan besar antara keduanya, gumam Qinchen. Dia memikirkan kemungkinan nenek moyang sekte lonceng kuno ini jelas hanya di masa awal alam suci bumi. Dia telah mencapai puncak awal alam suci bumi, dan masa hidupnya akan segera berakhir. Kekuatannya pasti tidak sebaik sebelumnya. Tidak heran itu sangat lemah. "Kamu, siapa kamu?" Guncangan berat di hati nenek moyang sekte lonceng kuno itu tidak dapat dilampaui. Dia meraung, janggutnya berterbangan, dan lingkaran cahaya yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Namun Qinchen kemudian menyingkirkan bayangan lonceng kuno di depannya, lalu berkata seraya tertawa tipis, "Orang tua, saya tidak ada permusuhan, tetapi saya hanya menguji kekuatanmu. Kita berdua bisa bicara dan jangan gugup." Setelah mengatakan itu, Yuan Suci di sekitar tubuh Qinchen bubar, menunjukkan ketulusan. "Siapa kamu?" Nenek moyang dari sekte lonceng kuno itu berkata dengan dingin. Matanya serius, tetapi keterkejutan di hatinya masih belum bisa hilang. Dia telah berada di ranah alam suci bumi dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak dianggap sebagai pusat kekuatan alam suci bumi teratas, tetapi di kota Changshuan ini dia juga dapat disebut sebagai seorang master. Tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemuda.
dan bahkan pemuda ini tidak mencapai alam suci bumi. Ini membuatnya tidak takut, mengira bahwa pihak lain secara khusus akan membunuhnya. Untungnya pada saat ini Kincen berhenti, pikirannya juga sedikit diratakan dan dia berpengalaman dan juga sangat merasakan bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak memiliki niat jahat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.